Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, iaitu pada pagi Isnin 2 Muharram 1446 Hijriah bersama dengan 8 hari bulan Julai 2024, kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmu di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini, setelah selesai selamat kembali dari mengerjakan ibadat haji yang mulia pada tahun 1445. Jadi kita kata alhamdulillah, di antara sunnah apabila orang balik haji, ingat ni, di antara sunnah bila orang balik haji, kita kena sambut dengan doa. Cuba kata doa dia ni, taqabbalallahu nusukaka tak ingat taqabbalallahu nusukaka wa a'zama ajraka wa akhlafa nafaqataka. Slow dah, kuat sikit. Taqabbalallahu nusukaka wa a'zama ajraka wa akhlafa nafaqataka. Tak kira lah kita tengok orang balik haji, balik umrah, kita baca doa ni bila kita sambut. Taqabbalallahu nusukaka, semoga Allah Ta'ala menerima haji ataupun umrah yang tuan, yang awak lakukan. Wa a'zama ajraka, membesarkan pahala yang dilakukan, amalan yang dilakukan. Wa akhlafa nafaqataka, menggantikan belanja yang digunakan sepanjang rehlah haji dan umrah. Ada yang habis 200 ribu, ada 100 ribu, ada 50, ada 20, macam-macam peringkat yang berbeza-beza. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala telah izinkan kepada kita, Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat yang baik, nikmat yang besar, dapat mengerjakan ibadat haji ke Baitullahil Haram. Kita kata alhamdulillah. Yang keberapa jemaah tanya? Wallah tak ingat yang keberapa, wallahu alam. Yang pentingnya selepas haja haji, di antara doa yang kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma rizukna hajja ila baitikal haram. Ya Allah, rezekikan kami dapat lagi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram pada tahun yang datang, akan datang, dan tahun-tahun yang berikutnya. Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa sa'ati rizq. Dan kita minta Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang baik, dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Kita kata alhamdulillah. Jadi para pelajar jemaah sekalian, itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jadi adakah, apakah waqafat ma ba'dal hajj? Waqafat ni macam satu pemerhatian, penelitian, kajian tentang apakah kelebihan yang kita dapat setelah mengerjakan, menunaikan ibadat haji yang mulia ini,
Maka di sini ada 5 perkara yang anda akan rumuskan dalam tazkirah awal ba'dal hajj, setelah kepulangan haji bagi tahun 1445 ataupun 2024. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, baru saja rombongan yang pergi menunaikan haji baru saja melalui musim ibadat yang besar, iaitu menunaikan amalan haji berwukuf di Arafah. Sebab apa wukuf di Arafah ni besar? Sebab Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti berada di Arafah pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Kemudian kita tawaf, sa'i, melontar, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Semua itu min amalil hajj wa min a'zamil ibadat, di antara ibadat yang besar, wa qurbat min a'zamil qurbat, dan amalan mendampingkan diri kepada Allah yang begitu besar. Wa ruknan min arkanid din, dan dia termasuk dalam rukun Islam yang 5. Maka kita dipilih oleh Allah, para jemaah haji dipilih oleh Allah pada tahun ini, ada tahun-tahun yang lain, tahun-tahun yang lepas, dan yang belum pergi lagi, kita doakan supaya dipilih oleh Allah menjadi tetamunya. Maka kita telah mendapat kemuliaan melakukan tawaf di Baitullahil Haram, sa'i di antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah, dan itulah yang dikatakan rihlatul umur, pengembaraan seumur hidup, apa ni, permusafiran, siyahah, pelancongan ibadah yang cukup besar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila selesai mengerjakan haji, sebahagian jemaah berangkat pulang ke negara masing-masing, ada sebahagian lagi berangkat ke Madinah dulu baru balik. Yang pentingnya, mereka telah menunaikan satu ibadat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam saat yang begitu baik. Kita kata, maka di sini ada 5 perkara. Tanda ni pelajar. 5 khams waqafatin. 5 perkara pemerhatian yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita belajar. Untuk apa? Untuk mengambil faedah dan iktibar daripada haji yang ditunaikan itu. Tak kira lah yang haji tahun ni, lebih-lebih lagi kata orang masih baru, fresh lagi ya. Nah, baru saja selesai. Yang haji lama-lama pun kena ingat balik sejarah kita. Yang kata, aku lama dah haji. Lama tak lama pun haji ni rihlatul umur. Dia panggil pengembaraan seumur hidup. Sebab apa seumur hidup? Sebab sekali tu ya kita diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, siapa dia pergi juga sunat, kecuali dia bernazar ataupun dia ambil upah. Dia panggil badal haji. Upah haji makna badal haji. Yang pertama, al-waqfatul ula, pemerhatian yang pertama. Ya man hajja Baitullahil Haram, kepada para jemaah haji yang telah melakukan haji ke Baitullahil Haram, ushkurullah azza wa jalla ala ma aulak, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah azza wa jalla banyak-banyak di atas limpah kurnia yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kamu menjadi tetamu Allah. Dan pujilah Allah Azza wa Jalla di atas anugerah yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar, nikmat yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah, iaitu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat menjadi tetamunya. Maka Nabi SAW telah memberi jaminan, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada balasannya kecuali syurga.
Firmanullah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu segala nikmat, itu dari Allah. Suratul Nahli ayat 53. Wa qala Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha kasihan belas kepada hambanya. Suratul Nahli ayat 18. Wa yambaghi lil hujjaj, maka menjadi tanggungjawab bagi para jemaah haji, an yafrahu, nalah dia bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia daripada limpah kurnianya, dan Allah Ta'ala beri taufik kepada dia untuk melakukan ibadat yang besar. Dan memang kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka bergembiralah kita, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dengan rahmatnya, maka dengan itulah kamu bergembira, itulah sebaik-baik perkara lebih daripada apa yang kamu kumpulkan daripada harta dunia ini. Mana yang pertama sekali, jemaah haji kena syukur. Yang pertama kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla, jangan tak syukur. Yang kedua, al-waqfatus thaniyah, pemerhatian yang kedua, zun bi rabbika dhann al-hasan al-jamil. Para jemaah haji kena letak sangkaan husnul zan, sangkaan baik, dengan sangkaan yang sebaik-baiknya terhadap limpah kurnia Allah, dan meletakkan cita-cita yang besar dengan harapan yang sangat-sangat tinggi supaya Allah Ta'ala kabulkan haji dan ketaatan yang kita buat. Yang pertama, kita minta Allah Ta'ala kabulkan doa kita kepada orang balik haji, kata apa tadi, taqabbalallahu nusukaka, Allah Ta'ala terima amalan haji kamu. Wa mahwi ma salafa min zunubika wa sayyiatik, dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita yang lepas, kesalahan-kesalahan kita yang lalu, sama ada yang zahirnya atau yang batinnya, yang tersembunyi atau yang nyata, dosa kita dengan Allah ataupun dosa kita dengan makhluk, kita minta Allah Ta'ala hapuskan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadisul Qudsi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah kata, Allah berfirman, aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka baik, Allah Ta'ala ampun, kan insya-Allah Tuhan ampun. Tapi kalau kita rasa Tuhan tak ampun, tak ampun, dak. Jadi orang pergi haji kena letak begitu. Tapi jangan tanya saya. Ada jemaah haji ni, lepas haji dia mari jumpa. Abang Anas, kita ni sesara kerja haji. Sesara, alhamdulillah. Nak tanya, Allah kabul ke doa haji saya? Kata dia, mana boleh jawab. Dia kata, tak boleh jawab ke? Kata, tak boleh. Sebab saya belum terima lagi fail haji kabul daripada malaikat. Dia pun sengih suka. Dia kata, ni main kacau. Ni main kita lagu ni. Bila malaikat nak hantar mari ya? Itu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tak, Allah yang menentukan kita kabul tak kabul. Yang penting kita buat yang terbaik, jaga, tunaikan yang terbaik, rukunnya, wajibnya, sunatnya, dan menjauhi larangan-larangan ihram, perkara makruhnya, perkara yang tak baiknya, insyaAllah Allah kabulkan. Nak minta Tuhan mari atas, mari laporan khas. Tak jumpa lah kita lah gitu. Jangan duk buat benda pelik lah. Jangan duk tanya benda-benda di luar kemampuan kita. Dia kata ni, orang lepas haji dapat sijil,
biasa kata travel agent ni, penganjur-penganjur syarikat ni dia akan keluar CJ. Itu CJ penyertaan, bukan CJ haji mabrur. CJ penyertaan bahawa fulan bin fulan telah bersama dalam rehlah haji bersama dengan Abu Anah contohnya dalam syarikat fulan pada tahun sekian. Itu tanda je, tanda-tanda kita pergi haji. Taqabbalallahu minna, jadi kita doa boleh. Ha, tapi kalau nak oh ini, kalau ada orang buat tulis CJ haji mabrur, itu mengarut punya orang. Ha, jangan buat benda yang pelik-pelik. Ha, tak boleh. Jadi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi kata man hajjal baita falam yarfus falam yafsuk. Siapa dia telah mengerjakan haji ke Baitullahil Haram, dia tidak buat benda jahat dan dia tidak buat benda fasik. Raja'a min dzunubihi kayawm waladat ummuhu, keluarnya dari dosa-dosanya sebagaimana hari yang dilahirkan oleh ibu. Kita kata alhamdulillah. Allahu akbar. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, tanda ayat ni, ayat surah Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang dah buat amalan baik tapi hati dia gemetar takut. Apa dia maksud ayat ni? Aisyah tanya, ahumul ladzina yashrabun al-khamra wa yasrukun. Ada kau orang yang buat amalan dalam keadaan takutnya, orang yang minwara, orang yang mencuri? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya bintas Siddiq, wahai Aisyah, bukan itu maksud dia. Maksud ayat ini orang yang telah buat peramalan yang baik tapi dia takut, iaitu lah orang yang yasumun, orang yang berpuasa. Yusallun, orang bersolat. Yatasaddaqu, orang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yut alla tuqbala minhum, mereka takut Allah Taala tidak terima amalan mereka. Allah sambung dalam ayat 61, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, sedangkan mereka itu sangat cepat bersegera laju melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Surah Al-Mu'minun ayat 61. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Maknanya orang yang takut ni orang buat amalan baik kemudian dia takut tidak dikabulkan, itu maksud. Bukan maknanya buat jahat patut takut. Orang buat jahat memang kena takut pun. Orang baik dia takut tidak dikabulkan. Begitulah kalau kita baca kisah salafus soleh mengatakan bahawa manusia ni bila dia buat baik dia bimbang tidak diterima. Tapi jangan terlalu tekan sangat, dia jadi stres, jadi kemurungan pula. Ini akhir kali terjun jambatan, jangan. Kita tak boleh memikir hak Tuhan. Kita kena fikir hak kita terhadap Allah Azza wa Jalla, buat ibadat dengan sebaik mungkin. Kemudian yang lain-lain itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan kabul ke, Tuhan tak terima, itu cerita lain. Bukan di bawah bidang kuasa kita. Ha. Tiga, al-waqfatus salisah. Yang ketiga, ya man hajjal baitul atiq, wahai mereka yang telah menunaikan haji ke Baitullahil Haram, wa tasharrafa bi ziyaratil baladil haram, dan mereka mendapat kemuliaan untuk ziarah ke tanah haram dan untuk tawaf di rumah Allah di Kaabah. Kamu telah dapat berkali-kali, ada sebahagian kita ni beberapa kali dah pergi kan, ada yang pergi haji banyak kali dah, ada yang pergi umrah dulu tak pergi haji, ada juga kita tanya berapa kali dah mari, dia tetap pernah datang lagi, tua dah orang. Umrah pun tak tengok Kaabah dalam TV, dalam gambar-gambar je. Ada, setiap orang tak sama dia punya, dia punya kelebihan. Ni kita pun tidak faham lah, bukan nak kritik cara pemilihan. Ramai orang tua-tua yang tak larat
yang duduk menunggu kota haji. Tiba-tiba budak-budak macam ni je ni. Belasan tahun duduk sekolah menengah, universiti, dua beradik, tiga beradik, empat beradik, boleh pergi haji belaka. Kita kata dia ni lambat lagi, perjalanan hidup dia panjang lagi. Utamakanlah orang tua-tua dulu. Oh, nak suruh budak-budak ni jadi rakan, rakan yang ambil hak sederhana lah, 30 ke atas ke, 40, gagah lagi 40 tahun ni, tengah muda ni, dia ambil budak-budak ni. Kemudian dia panjang lagi nak hidup, kota dah habis, kota nak haji pula habis. Wallahu alam, terpulanglah kepada pihak yang yang membuat pilihan. Kita tidak nak kritik orang, tapi kita rasa macam tu keadaan. Alhamdulillah, para jemaah haji, kita telah mendapat kemuliaan untuk sampai ke Baitullahil Haram. Sama ada umrah, untuk tahun ini dapat haji, kita telah menyempurnakan amalan haji kita. Kamul hajjuk wa tamma tafasuk, orang panggil dah buang dah dia punya larangan-larangan, semua sudah diangkat. Dan sekarang ni sebahagian kita sudah pun balik ke rumah masing-masing. Kita kata alhamdulillah. Fal hazar kulil hazar, ingat molek-molek, ingat baik-baik. Rekod amalan kita telah kita bersihkan di Mekah dulu. Rekod amalan kita yang telah kita dapat setelah mengujakan haji, sebagaimana dalam hadis hadis Nabi SAW ketika selesai mengujakan haji, istanif amalak, mulakan hidup baru. Malaikat bagi tahu kepada kita, mulakan hidup baru kerana rekod kamu telah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi haji dan hajah, ingat balik apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kita itu. Jangan kembali semula mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Taala sebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 92, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu rungkai tali yang telah kamu ikat, jangan dirombak balik. Ayat ini Allah kata kamu jangan rungkai balik apa yang kamu dah tenung kain tu molek-molek, tiba-tiba petang hari cabut balik. Apa maksud? Maksud dia jangan kamu rusakkan rekod baru yang telah kamu terima, jangan kamu rusakkan dengan apa? Dengan melakukan mungkar dan maksiat. Sedangkan kita masih ada ruang, masih ada peluang, telah diberi ruang, diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla, apa ni, membersihkan amalan kita, rekod kita tiba-tiba balik buat maksiat balik. Setengah tu maksiat awal lagi tu, duduk di Arafah hisap okok, Mina hisap okok. Anam gurau lah kata orang lain pergi cari haji mabrur, si pakcik ni berdiri dia buat haji Marlboro, buat apa? Allahu Akbar. Orang lari cari haji mabrur, dia pergi cari haji Marlboro. La haula wala quwata illa billah. Ya muhajjah, kita ni pula hajjah ni, hati-hati hajjah. Waktu di Mekah comel ya, dengan telekonya, dengan pakaian tutup auraknya. Balik-balik jangan duduk jambu balik, jangan duduk kenil lutus mula weh. Rugi haji kita. Peluang nak pergi pula haji, wallahu alam, bila dapat, mungkin tak dapat dah. Jangan rungkaikan apa yang kita buat. Jadi bila kita balik, ingat balik perjanjian kita dengan Allah di bumi Arafah, ketika kita apa ni, tawaf dan sa'i, ketika kita melontar, campur semua godaan-godaan syaitan, tiba-tiba balik pergi ikut syaitan balik, rugi tak rugi? Sangat rugi.
Jadi alhamdulillah kita telah dapat. Tuan-tuan boleh tengok dalam dalam kuliah Hana di Mekah, tajuk dia apa ni, panduan istiqamah. Setiap tahun ada tajuk ni, memang setiap tahun ada. Sebab kita nak bagi semangat pada jemaah kita ni supaya dapat istiqamah, insya-Allah. Risalah pun ada, ada keluar risalah, tajuk dia istiqamah, panduan istiqamah. Siapa tak dapat boleh minta dengan admin kita dah. Dia panggil panduan istiqamah. Selepas menunaikan haji, menunaikan umrah, menunaikan puasa, ada je risalah. Ni. Tajuk dia panduan istiqamah. Kena ada ni. Ambil baca buku risalah. PDF ada, boleh ambil dalam grup kita, boleh ada. Alhamdulillah. Tajuk dia panduan istiqamah ini. Baik. Jadi kita jaga istiqamah kita ni, pakai yang patuh syariah bagi muslimatnya. Jangan buat benda tak tukalu, tak terpaksa kata orang, jangan. Jadi rekod baru yang kita dapat, jaga kebersihannya. Jangan kita hitamkan dia dengan perbuatan maksiat dan mungkar, sama ada perkataan atau perbuatan. Dan seeloknya kebaikan itu diikuti dengan kebaikan, dan sangat buruk perangai apabila kebaikan diikuti dengan kejahatan. Nah, ada sebuah buku yang saya usahakan, tajuk dia nama Dunia Bukan Syurga. Dalam tu ada tajuk dia maksiat akan melahirkan maksiat. Maksiat melahirkan maksiat. Ini bahaya kita ni. Maksiat akan lahirkan maksiat. Nauzubillah. Baiklah. Yang keempat, masa kita pak laju. Al-waqfatur rabi'ah, dia ada lima semua, jangan bimbang. Waqfah yang keempat, makna pemerhatian yang keempat. Inna lil hajjil mabrur amarat. Bagi haji mabrur itu ada tanda-tanda. Wa li qabulihi alamah. Allah Taala kabul itu ada tanda juga. Su'ila al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan Basri ini seorang ulama tabi'in yang hebat, mati dia tahun 110. Orang tanya dia, "Mal hajjul mabrur?" Imam, apa ke makna haji mabrur? Qal an ta'uda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Kamu balik daripada haji lebih zuhud terhadap dunia, maknanya tidak begitu mencintai dunia, sayang ke dunia itu tapi tak cinta. Raghiban fil akhirah, dan sangat mengharapkan, sangat gemar, sangat cintakan pada akhirat. Maka itu tanda dia al-hajjul mabrur. Kata di ulama salaf yang lain pula, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan yang kita dapat setelah mengerjakan haji ini, iaitulah kita dapat meneruskan kebaikan selepas daripadanya. Itu di antara tanda-tanda haji kabul, insyaAllah. Maka betapa eloknya, comelnya, kalau jemaah haji ni ada balik selepas daripada mengerjakan haji kita ni, balik ke negeri kita, jumpa keluarga kita, bertambahnya iman kita, meningkatnya takwa kita, lagi cantik akhlak kita, lagi tenang hidup kita, lagi warak kita terhadap benda-benda yang diharamkan. Fa innal hajj, karena haji yang kita lakukan itu telah memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, telah mengingatkan kepada kita kepada hak Allah, telah meletakkan keikhlasan kita dalam beribadat. Tidak ada tempat yang berhak kita puja dan puji selain daripada Allah. Tiba-tiba balik kita rusakkan, jangan. Jadi kita juga telah belajar ilmu tentang rahsia haji, hikmah haji. Alhamdulillah, ana dengar respon daripada sebahagian daripada jemaah. Mereka mengatakan di antara kepentingan memahami hikmat rahsia hukum hakam haji sebelum pergi, sangat besar kesan dia dalam jiwa.
Ada orang pergi tak ada pendidikan. Lebih-lebih lagi ni hok kota tambahan, kota mujamalah ni hok pergi sendiri. Ni hok panggil visa turis ni, guna buat haji, tak ada kuliah, tak ada bimbingan. Sebahagianlah, bukan semua. Mereka mengatakan kita tahu pakai jadi gitu ya. Ikut arus, orang pergi melontar. Orang pergi wukuf. Setengah tu orang wukuf alai kemah, dia wukuf atas bas. Macam-macam cerita. Cerita haji saya cerita lepas ni. Ini nak cerita kepentingan mempelajari ilmu haji dulu. Jadi tidak munasabah lah orang dah kerja haji balik, solat pun celan-celuk. Sudah kerja haji, masuk di Mekah tu 2 jam belum masuk waktu pergi masjid dah. Balik-balik lepas haji, tak kena surau, tak kena masjid pula. Ajaib wallah, ajaib. Harta dia tak keluar zakat. Duit-duit dia dalam akaun riba berterusan tak tukar-tukar. Rasuah main. Hai, nak kita ni. Isu bayaran tiket haji bagi mereka yang pergi tak ikut saluran ni pun besar. InsyaAllah ana akan sebut dalam tajuk lain. Ingat nak sebut hari ni tapi nampak panjang ya. Sudah haji, balik sambur riba. Balik sambur rasuah. Raka riba pak. Qati'an lirrahim. Lara dengan benda-benda yang kita kata rugi besar. Jaga baik-baik haji dan hajah. Nak dapat haji pula bukan senang. Ya, dalam ketika kita pakai ihram, jaga. Nak tapas nyamuk pun takut. Nak apa ni halau lalat pun takut. Tapi lepas haji hok haram sungguh-sungguh, gomor lagi kita kata ajaib wallah. Ini kan tilka hududullah fala ta'taduha. Semua batasan-batasan halal haram yang Allah telah letak, jangan langgar. Jangan ditempuh. Bahaya kita sekarang ni. Mana biarlah haji kita ni menjadi benteng untuk menyekat kita daripada maksiat dan mungkar. Sebab tu ada setengah orang tu dia tak mau orang panggil haji, tak mau panggil hajah. Sebab apa? Tak bebas. Nanti kalau pejabat buat majlis-majlis parti, orang nak panggil tuan haji dan hajah, diminta naik berduet karaoke atau pentas. Hai, tak jadi wey. Tak sung kata orang. Jangan. Jadi bila kita ada gelaran haji ni, bukan nak suruh orang panggil. Tetapi sekurang-kurangnya haji kita menjadi benteng, tembok yang memisahkan kita dengan maksiat, yang menghalang kita daripada buat benda-benda yang tak baik sehingga kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Suratul Hijri ayat 99. Baik. Al-waqfatu al-khamisah. Pemerhatian yang kelima dalam rehlah kita pada kali ini. Manasikul hajj. Amalan haji itu seluruhannya memperingatkan kita tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat pada tauhid dan ikhlaskan agama kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas kita niat labbaik hajjan, nawaitul hajja, nawaitul umrata, laungan yang kita bawa iaitulah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang ya Allah menyahut seruanmu. Kami datang ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Semua yang kita buat, innama ju'ilat tawaf bil bait, tawaf di Baitullahil Haram, melontar bermalam di Mina, melontar jemrah untuk apa? Dalam hadis Nabi sebut liiqamati zikrillah, untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Maknanya haji ni tauhid. Haji tauhid. Ini tak tanya lepas haji naik atas bukit apa dia di Arafah tu? Bukit Rahmah.
giduk gantung tali hitam minta pertolongan dengan bukit. Apa benda cerita awak ni? Belum balik haji lagi dah hantar surat ke Tok Bomo dah, tanya siapa dia buat dia ni duduk Mekah tak boleh nak ibadat. Ibadat apa dia duduk buah kuat, isap okok dalam bilik, macam-macam. Yang perempuan tu kadang-kadang kita tengok di hotel waktu makan dia buah sama dia yoya, lebih pada duduk pasar malam, tak ada etika, tak ada adab. Kita kata ini dahsyat. Jadi hati-hati kita, jangan rusakkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perkara yang menyalahi tauhid. Sama ada pergi jumpa bomoh ke, duduk main dukun-dukun ke, duduk main tangkal azimat ke, duduk main gosok kubur minta dengan orang mati ke, semua ni perkara-perkara yang mesti dijauhi. Tak usahlah, banyak benda dah. Kita di Mekah kita mengaku labbaika la syarika lak, kami datang kepada Allah semata-mata, tak ada sekutu. Balik-balik pergi cari tukang ujung, tukang tilik, duk tilik tapak tangan lah, tilik tahi lalak lah, macam-macam. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang menyalahi peraturan. Setengah orang tu pergi kubur gosok, minta dengan tu ayah ni sakit. Kita kata subhanallah. Duk Mekah lagi duk cari tiang jin nak dakak, cari tiang umuhani. Dia duduk apa ni, berdoa dekat mulut Nabi. Macam-macam kita mengatakan ini perbuatan-perbuatan yang menyalahi peraturan. Jadi hatilah, wahai para jemaah haji yang telah bertalbiah, yang telah mengiklankan tauhid, yang telah mengesahkan Allah, yang telah berzikir sepanjang mengerjakan haji, fazkurullah wa yazkuru smallah, sebutlah nama Allah. Berapa kali dalam ayat haji Allah Ta'ala sebut, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Tiba-tiba balik-balik kita duk sebut nama tu, nama tu orang ni, kita kata lah. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, itulah lima perkara. Bila kita sudah bertalbiah mengakui keesaan Allah, maka talbiah itu mesti dibawa, bawa balik ke tempat kita. Duduk di haji mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan balik pula lawan sunnah. Ini setengah orang ni nak kongkong sunnah ahli sunnah tu kepada kelompok-kelompok tertentu. Lah, ahli sunnah iaitulah orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan letak dalam nama-nama jenama-jenama itu tertentu. Kita kata ini je ahli sunnah, kita kata lah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk menjaga amalan haji yang kita lakukan ini. Mahalnya taufik, mahal. Sebab itulah dalam pemerhatian ana, qimatu taufik besar. Orang pergi haji, ada yang betul-betul buat kerja haji. Di Arafah tu, hari kemuncak, kita duk tunggu berpuluh tahun, ada orang duk menangis je di Arafah. Ada orang duk sengih awal sampai ke petang. Ada je duk berjalan lilau sana sini, sana sini, sembunyi-bunyi dekat tu siapa duduk sokok. Kita kata masya Allah tabarakallah. Sama juga lepas solat subuh nak tunggu Tuhan kan, ada orang isi masa dengan Quran, dengan baca zikir paginya, dengan baca Qurannya. Kita kata alhamdulillah, bila masuk waktu Tuhan dia solat Tuhan 2 rakaat 4 rakaat, ni majid, di majid haram kah nak ambil 100,000 pahala, banyaklah ke solat. Ada orang lepas solat subuh dia tunggu Tuhan, tapi tunggu dengan lara, duk main telefon, tunggu punya tunggu, masuk waktu Tuhan solat 2 rakaat, cuh lagi balik. Kita kata subhanallah, qimatut taufik, nilai taufik di sisi Allah Azza wa Jalla sangat besar. Karena itulah bila kita telah menunaikan haji, kita telah mengiklankan tauhid, telah melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka teruskanlah amalan yang baik ini. Jangan sekali-kali kita pergi buat benda yang menyalahi peraturan, merungkai balik seperti apa yang dibuat. Setengah sahabat pendakwah kita kata, jangan jadikan haji mabrur, haji yang kita buat itu seperti gaya apa dia panggil, kaki pancing. Kaki pancing ni dia sewa boot ribu pergi tengah laut. Bila dia pancing dapat ikan besar, dia angkat naik, besar, ambil gambar siap-siap, lepas ikan. Cerdik ke tak cerdik?
Kita tak kata bodoh, orang marah kata bodoh, kurang cerdik ataupun tak cerdik. Kita bersusah payah berat, minta kota lagi, habis duit lagi, berapa lagi pergi buat kerja haji. Dapat haji yang begitu baik, tiba-tiba kita rungkai balik dengan maksiat kita kata lah. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Secara ringkasnya, lima waqafat, lima pemerhatian perkara yang perlu kita perhati setelah menjalankan haji. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal amali wal aqwal. Kami mohon dengan nama Allah Ta'ala, dengan namanya yang maha indah, dengan sifat maha tinggi, supaya Allah Ta'ala kabulkan semua dari kala kita amalan-amalan yang baik, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Dan juga Allah Ta'ala khususnya kepada para jemaah haji, Allah Ta'ala jadikan haji kita haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada balasannya kecuali syurga. Innahu sami'u du'a, Allah Ta'ala yang mendengarkan permohonan kita. Taqabbalallahu nusukaka wa a'zama ajraka wa akhlafa nafaqataka. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma ada beberapa kisah haji, tapi oleh kerana masa kita panjang, insyaAllah kita sambung kisah haji ini besok. Dia panggil kisah menunaikan pengalaman menunaikan fardu haji, dan juga beberapa peristiwa yang berlaku. Di antaranya nih, tahun ni ada satu kak keramat. Ha, saya bawa kak ni, nama dia Kak Nusuk. Oh, kak ni keramat betul ni. Tak ada on ni, pada asahnya secara rasminya tak boleh pergi ke Arafah. Ni, nak pergi masuk Masjid Haram pun cek. Ha, nampak. Jangan main, dia panggil Nusuk. Dekat-dekat nak balik baru jumpa di bacok ke mana. Ada pantai Nusuk pula dah. Bacok ke mana? Kau kata Nusuk rupanya duduk sin ni, duduk Kelantan ni. Ha, nanti kita cerita. Ha. Okay, InsyaAllah kita akan cerita berapa jenis visa orang pergi haji. Ada haji, visa haji, ada kota tambahan, ada mujamalah, ada pelancongan, ada bisnes, nantilah cerita baik. Dan juga pemisahan khaymah, maktab mahal-mahal, maktab murah. Dan cara pelaksanaan ibadah haji, cara pemilihan package, insyaAllah kita sama besok. Untuk tafsir kita tunggu selepas padanya insyaAllah ta'ala. Baiklah. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.